Visa Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia atau GPMI Jabar mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Deklarasi tersebut dinyatakan Senin sore di Bandung. Saya lahir dan dibesarkan dalam suara itu. Menjelang tahun 2024, dukungan terhadap tokoh-tokoh untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia mulai bergulir. Salah satunya yang dilakukan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia atau GPMI Jawa Barat. Senin sore 29 November 2021, mereka mendeklarasikan dukungan bagi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. Dan pengurus daerah sewilayah Provinsi Jawa Barat Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia dan ini mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Bapak Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden untuk 2024. Menurut Ketua PW Jawa Barat GPMI Anwar Nasori, deklarasi tersebut mereka canangkan karena menganggap Anies dan Ridwan Kamil berhasil dalam memimpin DKI Jakarta dan Jawa Barat. Mereka menyatakan akan merasa sangat bangga jika kedua orang tersebut berdampingan dalam memimpin Indonesia kelak. Konsolidasi pun mereka lakukan agar deklarasi tersebut mengakar hingga ke kabupaten dan kota, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ya, pertama kita melihat bahwa Bapak Anies Baswedan dianggap berhasil untuk memimpin Jakarta, kemudian juga Bapak Ridwan Kamil dianggap berhasil untuk memimpin Jawa Barat, dan kami sebagai keluarga besar masyarakat Jawa Barat juga merasa sangat bangga apabila Bapak Ridwan Kamil bersedia mendampingi Bapak Anies Baswedan di dalam perhelatan nanti di Cawapres. Anwar Nasori mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil untuk pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.